السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين إلى قوله: أما احترام الظاهر فهو أن لا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم أخطاءه، ولا يلقى بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة، فإذا فرغ يرفعها ولا يكثر نوافل الصلاة بحضرته، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه. Di mana pertemuan yang lalu mengajarkan kepada kita untuk memuliakan, menghormati guru yang akan membimbing kita, mendidik kita menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adab yang harus kita jalankan, yang harus kita kerjakan kepadanya, adab bukan hanya zahir tapi juga batin. Banyak orang melakukan zahir tapi tidak dengan batin. Ada orang yang bungkuk-bungkuk, bahkan mungkin jalan dengan lututnya. Secara zahir ia menghormati, memuliakan, tapi batinnya melakukannya dengan terpaksa, melakukannya karena sungkan, atau melakukannya ya karena melihat yang lainnya. Ini percuma. Sama sekali tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Adab yang dilakukan tadi itu percuma, sia-sia. Jadi harus digabungkan zahir dan batinnya. Kedua-duanya harus sama, lahirnya dan batinnya harus sama. Lah, adab zahir di sini disebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu amma ihtiramu zahir fahuwa an la yujadilahu. Ihtiram, memuliakan guru secara zahir, itu tidak mendebatnya. Ada mujadalah, ada munadharah atau mudzakarah. Kalau munadharah itu seperti tukar pendapat. Biasanya terjadi munadharah itu yang sesama levelnya. Terjadi munadharah itu orang yang sesama levelnya.
Jadi sesama kelas satunya atau sama kelas duanya, ini terjadi munadhara, tukar pendapat di dalam satu permasalahan yang mungkin samar pada mereka berdua. Bagaimana kalau seperti ini? Enggak seperti ini, tak? Ini tukar pendapat, namanya munadhara. Ada yang namanya mudzakarah. Mudzakarah ini berarti tidak ada masalah di antara keduanya, akan tetapi mereka saling mengingatkan dengan mungkin bergantian menjelaskan, menerangkan apa yang ditentukan. Ini namanya mudzakarah. Lah kalau mujadalah, mujadalah ini berarti kalau bahasanya itu mendebat. Mendebat itu berarti apa? Masing-masing mau memenangkan pendapatnya, namanya debat. Karena itu gak mau kalah. Kita lihat di TV itu dengan segala macamnya debat, masing-masing gak mau kalah. Yang ini mengatakan dirinya benar, yang ini mengatakan dirinya benar, sehingga ini mengatakan yang ini salah, yang ini mengatakan ini salah. Ini mendebat, mujadalah. Lah mujadalah kepada setiap orang aja itu dapat mengatoskan hati, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, yugasil galab, tugasil galab. Apalagi yang di depan gurunya, yang mau mendidiknya, yang mau melatihnya, yang mau membersihkan dirinya di debat. Enggak, jadi ditinggalkan, tidak mendebatnya. Karena mendebat ini berarti murid merasa gurunya enggak benar, merasa gurunya salah, ini keliru. Kita bisa ambil cerita Nabi Musa dengan Khidir. Nabi Musa menganggap Khidir bersalah dengan menghancurkan perahu yang bagus, dirusak, atau membunuh anak kecil, atau membenarkan rumah yang mau roboh. Dianggap oleh Nabi Musa Khidir salah. Padahal dari awal Khidir sudah mengingatkan Nabi Musa jangan bertanya sebelum waktunya. Dan sudah diingatkan oleh Nabi Musa, oleh Khidir, engkau tidak akan mampu ikut denganku. Ini kelas Nabi loh ini. Kelas Nabi Musa dibilang gak akan mampu. Enggak, Musa. Jangan bertanya sebelum waktunya. Ya. Pertama tanya, kenapa engkau lakukan ini? Nabi Khidir enggak menjelaskan kenapanya. Tapi mengingatkan, aku kan sudah bilang, jangan bertanya. Kok bertanya? Ya, maaf. Dilakukan lagi yang lain. Tanya lagi Nabi Musa. Loh, kan belum waktunya bertanya. Kenapa tanya? Ya. Sampai 3 kali terus seperti itu, akhirnya kata Khidir, ada firaku baini wa bainik. Nah, ini perpisahan antara aku dan kamu. Baru di situ Khidir menjelaskan kenapanya. Artinya apa? Guru itu terkadang melakukan sesuatu yang muridnya belum mengerti, belum paham. Jangan terburu menyalahkan. Jangan terburu menyalahkan, mendebatnya. Jangan terburu. Nyantai aja, jalani, jangan didebat, biarkan. Karena apa? Seorang murid itu harus meyakini kebenaran apa yang dikatakan gurunya saat itu. Karena apa? Ada kemungkinan gurunya nanti akan mengklarifikasi atau dia memahami maksud daripada gurunya. Di sekolahan ada ujian. Untuk apa ujian?
untuk menguji kecerdasan, kepintaran siswanya. Terkadang dibuat oleh guru pertanyaannya itu salah. Pertanyaannya salah. Untuk apa? Mengetahui bagaimana murid tadi itu bisa enggak memahami. Enggak semua pertanyaan benar. Atau terkadang enggak semua jawaban benar. Enggak semua jawaban yang dikasih ABC itu benar. Tujuannya dari guru untuk menguji muridnya. Perhatian tidak, mengerti tidak, faham atau enggak. Seperti itu seorang guru. Terkadang memang melakukan kesalahan dengan sengaja untuk menguji muridnya. Mendebatnya enggak. Nah, kalau mendebatnya, lah ini berarti perlu diobati, perlu dibenarkan. Perlu diajarkan. Karena apa tujuannya tadi itu ingin apa? Ingin membersihkan, ingin mengobati murid tadi itu agar layak mendapatkan sir rahasia yang dimilikinya. Nah, karena itu adabnya jangan didebat. Yang pertama. Yang kedua, wala yastaghila bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin wa in alima khata'ahu. Tidak sibuk mencari hujah. Seorang murid yang ingin sampai kepada Allah dengan didikan seorang guru tidak sibuk mencari hujah, bukti, dalil bersama gurunya di setiap masalah sekalipun ia mengetahui kesalahan gurunya. Jadi jangan mencari dalil gurunya melakukan kesalahan atau mengatakan seperti ini, carikan dalilnya ini benar atau tidak. Untuk mencari dalil ini untuk apa? Mencari kesalahan atau yang berbeda dengan guru. Jadi dia sibuk mencari hujah dalil yang tidak sama dengan gurunya. Gurunya mengatakan ini A hukumnya. Dia mencari hujahnya. Bagaimana caranya yang dikatakan guru itu gak benar atau gak kuat. Mencari hujah yang lain, dalil yang lain. Yang mengatakan gak A tapi B. Bahkan lebih kuat daripada yang dikatakan gurunya misalnya. Lah ini jangan. Kalau sesekali boleh. Sesekali boleh. Tapi kalau terus menerus, ini akhirnya menjadi debat. Sesekali dia menyampaikan hujah, boleh. Tapi kalau terus menerus, akhirnya menjadi apa? Mujadalah. Lah ini di apa? Wa in alima khata'ahu. Sekalipun si murid tadi itu mengetahui khata'ahu, kesalahannya guru. Sekali lagi, dua kemungkinan. Antara gurunya benar-benar salah atau gurunya menguji muridnya. Dalam hal ini murid tahu bahwa ini salah. Dia tidak bingung mencari dalil kesalahan guru tadi itu dengan menyebutkan dalilnya, hadisnya atau pendapat daripada para ulama yang ada. Karena apa? Karena ada kemungkinan kalau memang salah, wajar, manusiawi. Walaupun dia seorang guru atau bahkan seorang wali melakukan kesalahan, hal yang lumrah. Karena apa? Manusia. Gak lepas dari kesalahan. Kesalahan dari mereka beda dengan kesalahan dari kita. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, gak pernah pada waktu-waktu yang akan datang kemudian kita klarifikasi. Gengsi. Nah, dari kita gengsi, kita mau klarifikasi. Iya saya salah waktu itu, gak benar saya mengucapkan seperti itu. Oh kemudian dia klarifikasi misalnya, berat, susah, kecuali ada dorongan dari belakang ya, warna merah atau hijau luar negeri misalnya, masuk akal. Tapi kalau enggak, sulit, berat mengklarifikasi ya. Kalau dari mereka mudah,
mengklarifikasi. Kenapa? Memang hatinya sudah enggak ada. Sombong, enggak ada merasa bahwa mereka itu bersih, benar, enggak. Sehingga mereka klarifikasi mudah. Kenapa? Mereka menganggap dirinya tidak memiliki kedudukan sama sekali di mata manusia. Tapi yang sulit mengklarifikasi itu kan kalau kita menganggap diri kita memiliki kemuliaan. Nah, itu mengklarifikasi susah. Tapi kalau enggak, makanya kesalahan dari mereka mudah. Kemungkinan kesalahan terjadi dari mereka karena ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka sehingga mereka menyampaikannya salah. Karena itu seorang murid tetap harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada guru. Dan itu akan kembali kepada ingatan guru setelah gurunya merenunginya atau memikirkannya. Sehingga dikatakan oleh seorang Tajuddin di dalam kitabnya Risalah, tidak semestinya seorang murid itu mengikuti semua perbuatan atau amalannya guru tanpa perintahnya atau sebelum diperintahkan. Oh, gurunya melakukan ini diikuti, gurunya melakukan itu diikuti. Enggak. Tidak semua perbuatannya guru itu boleh langsung diikuti oleh muridnya sebelum diperintahkan atau sebelum diizini. Kenapa? Kita enggak paham, kita belum mengerti. Kita ngelihat guru kita gini, kita ngikut gini. Kita ngelihat dulu, enggak bisa. Jadi murid itu boleh melakukan perbuatan gurunya kalau memang sudah diperintahkan atau diizini. Dan dia tidak boleh mendahului guru. Mendahului gurunya dalam sesuatu itu tidak boleh. Karena itu di sini mengenai tentang kesalahan guru, seorang murid itu harus meyakini bahwa kesalahan guru itu lebih benar daripada lebih soap ya, lebih bagus daripada benarnya. Keyakinan murid untuk apa? Tidak meremehkan, merendahkan guru. Karena itu yang diajarkan oleh para ulama, kalau kita mau belajar itu memohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita ini tetap melihat keagungan, kesempurnaan dalam guru kita, bukan kekurangannya. Nah, kalau kita melihat kekurangannya, kita akan meremehkan. Ketika kita meremehkan, ilmu yang diberikan tidak akan manfaat. Tidak akan manfaat. Jadi harus melihat kelebihannya. Sehingga mereka kalau mau berangkat ke rumahnya gurunya itu berdoa kepada Allah. Jadi doanya artinya, jangan tunjukkan kepadaku segala sesuatu yang menurunkan martabat guruku di mataku. Ini memohon kepada Allah, jangan sampai ditunjukkan. Agar apa? Ilmu yang didapatkan, yang dipelajari ini benar-benar sempurna. Sehingga diajarkan kesalahan guru itu harus kita anggap lebih bagus daripada benarnya. Kemudian wala yulqi baina yadayhi sajdatahu ila waqti ada shalah. Tidak menghamparkan di hadapan gurunya atau ketika adanya gurunya itu sajadahnya kecuali waktu sholat. Ini murid itu ada gurunya, jangan dihamparkan sajadah untuk sholat. Ditinggalkan gurunya dia sholat. Jangan. Karena apa? Karena dia belajarnya dia dengan guru atau duduknya dia dengan guru lebih afdal daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang dimaksud, sholat sunnah lebih afdal daripada sholat sunnah. Kalau misalnya gurunya ada di saat dia sholat, ya berarti ketika dia setelah sholat segera angkat sajadahnya. Dalam arti bukan duduk wirid salah, nambah.
Jadi ketika ada jangan sholat, duduk di hadapannya, dengarkan. Kalau memang menyampaikan sesuatu, kalau enggak duduk tunggu. Kalau di tengah-tengah sholat ada guru kita, berarti setelah sholat langsung angkat sajadahnya, enggak wiritan, langsung menghadap kepada guru. Wala yukthir nawafil shalah bi hadratih, tidak memperbanyak sunah-sunahnya sholat di hadapan gurunya. Wa ya'mal ma ya'muruhu syekh minal amali bi gadri wus'ih, dan dia menjalankan perintahnya guru daripada amalan dengan sekuat kemampuannya. Jadi intinya murid ini harus benar-benar selalu berkhidmah dan duduk di hadapan gurunya. Ini tentunya guru murid yang ingin benar-benar dididik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama dengan murid-murid yang lain. Dalam arti murid-murid yang lain mungkin selesai pergi, tapi kalau yang ini enggak, berbeda. Seperti para sahabat itu diantaranya Abu Hurairah dan yang lain sebagainya, mereka itu adalah didikan, karena itu mereka hampir tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Anas bin Malik tidak pernah meninggalkan Rasulullah, sehingga benar-benar apa yang ada pada Rasulullah mereka ketahui dan mereka jalankan. Walaupun tidak sesempurna Nabi, tapi kalau untuk kita, mereka mendapatkan yang sangat sempurna dari Rasulullah SAW. Mereka tahu Nabi dihina gak marah, Nabi dicaci gak marah, Nabi dilakukan ini dilakukan itu gak marah. Dan itu mereka tahu, dan mereka awalnya marah. Apalagi yang tadinya bukan Islam masuk ke Islam, yang tadinya bukan Islam mereka dimuliakan, ya. Ketika masuk ke Islam mereka dihinakan, awalnya marah, tapi setelah mendapatkan didikan dari Nabi berubah mereka. Kenapa? Mereka tidak meninggalkan Nabi, gak dilepas Nabi. Ketika Nabi berada di luar rumah, mereka langsung kumpul dengan Nabi. Ketika mereka pulang ke rumahnya, segera kembali ke Nabi. Kalaupun mereka meninggalkan bekerja untuk menafkahi, mereka tidak pernah meninggalkan Nabi. Karena apa? Mereka akan interogasi temannya ini. Tadi apa yang dilakukan Nabi? Apa yang dikatakan Nabi? Dan yang lain sebagainya. Kenapa? Mereka gak mau meninggalkan Nabi. Itu seorang murid yang benar-benar mau dididik untuk sampai. Dan itu berat bagi muridnya saat itu, berat, tapi akan menjadi mudah setelahnya. Nggak, setelah selesai didikannya akan menjadi mudah. Yang tadinya mungkin dihina ada perasaan amarah, nanti dihina nggak ada perasaan amarah lagi. Nanti dituduh ada perasaan marah, nanti setelah dia hasil didikannya dituduh, dia akan hanya menghadapinya dengan senyuman. Hanya menghadapi. Kenapa? Didikan. Dan itu bisa kita lihat daripada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau guru sudah, apalagi kalau sudah diperintahkan, wah ini jangan dibuat main. Kalau sudah diperintahkan lakukan ini, jangan nyantai, kerjakan. Nyantai, gampang. Apalagi misalnya menganggap nggak dilihat, nggak diketahui, ini keliru. Kalau sudah diperintahkan lakukan sudah. Orang tua memerintahkan anak, jangan ditawar. Jangan saya toh, itu loh adik. Jangan saya toh, itu loh mas misalnya. Ini keliru. Jangan ditawar. Kalau sudah orang tua memerintahkan, jangan ditawar. Masa kalau kita ada orang ngasih duit, enggak saya enggak mau kasihkan dia. Enggak mungkin lah. Ada di antara kita yang dikasih duit ngomong gitu?
Nggak mungkin. Jangan saya kasihkan dia aja, nggak mungkin. Ya kita kasih, ya kita ambil, kita masukkan. Kita yang dikasih. Apalagi dikasih yang lebih besar. Jangan saya itu aja kasihan, nggak mungkin. Iya kalau para sahabat, kenapa? Sudah dididik sama Nabi. Ya, sudah dididik sama Nabi. Sama dengan perintahkan guru, jangan kemudian kok saya yang diperintahkan bukan dia loh. Kamu yang dididik, kamu yang dianu, ya berarti kamu yang lakukan. Nah kalau sudah diperintahkan, jangan ditawar sudah. Jangan ditawar. Jangan ditentang atau dilawan. Ini bahaya. Karena itu diceritakan. Ada sebagian muridnya Syekh Nasr. Izin menikah. Izin menikah. Dilarang. Jangan. Ya, jangan itu mungkin calonnya enggak cocok atau dia belum layak untuk menikah. Nah, karena ada orang menikah itu tambah ibadahnya, ada yang tambah ninggalkan. Ada yang tambah sempurna akalnya, ada yang tambah longor. Lubang gitu. Bukan berarti habis nikah ada yang tambah sempurna, disempurnakan dengan pasangannya, oleh pasangannya, tapi ada yang enggak tambah longor. Banyak. Banyak, ya. Enggak sedikit. Lah karena itu mungkin seorang guru tahu, iki arek ndak rabi koyo ngene, rabi meneh koyo apa. Oh ini arek semangat, tapi kalau rabi ndak tepak entuke, akhirnya ndak semangat lagi. Gurunya tahu. Karena guru ini lebih hebat dari dokter. Lebih hebat dari dokter. Bahkan lebih hebat dari orang tuanya. Lebih hebat lebih dari orang tuanya. Kenapa? Lebih mengetahui dari orang tuanya sendiri. Karena orang tua selama ini kalau kita perhatikan, orang tua itu hanya memperhatikan pakaiannya, makanannya. Selebihnya kurang. Tapi kalau guru detail kebiasaannya, ya, dan yang lain sebagainya tahu. Tahu. Ya. Guru sing teman guru lo ya. Ya bukan guru-guruan. Nek guru-guruan ya nah, jarno wis teko, ra teko wis ngene. Ya, enggak ada bedanya. Ini minta izin untuk nikah. Dilarang. Tapi mungkin karena nafsunya atau keinginannya yang kuat nikah dia. Enggak diizinin nikah. Nikah hanya punya 4 anak perempuan. Hanya 4 anak perempuannya ini semuanya duduk di pasar, ya. Ibaratnya menjadi pegawai atau jaga toko, dan kelakuannya buruk semuanya. Ya, kelakuannya buruk semuanya. Lah ini karena apa? Karena mungkin gurunya tahu dia ini calonnya enggak cocok atau dia belum bisa mendidik seorang anak dan yang lain sebagainya. Lah karena itu kalau sudah, apalagi gurunya melarang, ya jangan. Kalau gurunya memerintahkan, lakukan sekarang. Lakukan sudah, semampu kita sudah kita lakukan. Enggak usah nawar. Loh, ya apa yang disuruh seperti ini? Enggak usah nawar sudah. Kalau disuruh lakukan. Ya seperti cerita itu, anak disuruh membunuh orang tuanya. Kata-kata gurunya orang tuanya. Bunuh orang tuamu. Kata-katanya gurunya itu orang tuamu. Akhirnya apa? Dilakukan sama murid tadi. Ternyata setelah dibunuh, yang ada di kamar dengan ibunya itu bukan bapaknya. Kata-katanya orang apa gurunya tadi itu orang tuamu. Kenapa? Menurut anak yang ada di kamar dengan ibunya itu adalah bapaknya. Ternyata di malam itu bukan bapaknya, orang lain. Baru tahu. Mungkin saat itu muridnya, "Yo, apa aku dikongkon mati ini bapakku ini." Misalnya. Lah gurunya tahu yang di kamar itu bukan bapaknya, tahu gurunya. Nah, karena itu perintahnya guru ini kalau kita sudah diperintahkan, jangan ditawar sudah. Sebisa kita, semampu kita, kita menjalankannya. Ini adab secara zahir. Nah, nanti ada adab secara batin. Mudah-mudahan secara zahir daripada adab untuk memuliakan guru dapat kita jalankan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi murid-murid yang senantiasa menjalankan adab kepada setiap orang, khususnya kepada guru kita.
dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari setiap guru-guru kita. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي عنا ولا يذل من ولد ولا يجزي من عاديت وظهر ربنا وتعالى فلك الحمد لما قضي نستغفرك ونعوذ بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم أننا اكترفنا وأننا أسرفنا ألا لذا أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة وسر لنا الأورات وأمين الروعات واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب بمنا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبي عداد طس شحبي والحمد للإله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.